Halo semua, cek masuk ya. Oke, jadi di video kali ini video bisa dibilang vlog informasi atau podcast, apalah whatever itu. Yang pasti di video ini gue sangat bersyukur karena gue akan mengumumkan satu hal yang sangat seru banget. Ini gue buat jam 1 lewat 29 menit pagi hari nih. Jadi di video kali ini gue ingin menyampaikan bahwa gue sangat bersyukur sekali. Mungkin ini adalah salah satu pencapaian yang di luar dugaan banget. Jadi gue merasa menjadi musisi seutuhnya. Anjay, musisi seutuhnya. Formal banget bahasanya ya. Musisi seutuhnya karena gue mau mengeluarkan EP ya, atau mini album berisi 4 lagu yang nantinya gue akan keluarkan per single. Jadi ada 4 lagu. Jadi gue akan keluarin single sampai 4 lagunya keluar, baru mungkin gue akan jadiin sebuah mini album dan gue akan buat fisiknya. Jadi ada fisiknya juga biar seru aja kan. Oke, jadi yang serunya apa sih di pembuatan single gue ini atau karya seutuhnya yang gue kerjakan ini? Yang serunya itu adalah 4 lagu yang gue bikin ini. Jadi di 4 lagu ini gue nyanyi semua di situ. Jadi kalau lo mau dengerin suara gue yang bisa di situ. Jadi gue akan nyanyi semua di 4 lagu tersebut, dan keempat lagu tersebut itu gue akan berkolaborasi dengan orang yang berbeda. Orang-orang yang berbeda, ada musisi legend yang pasti lo tahu ini siapa, ada musisi-musisi lainnya yang hebat-hebat, musisi muda yang keren-keren mainnya, dan ada juga sama seseorang yang pasti lo gak akan menduga, anjir kok bisa kolaborasi sama orang ini ya. Dan kalian pasti akan kenal banget sama dia, tapi lo akan kaget, kok bisa ya, ternyata ya bukan musisi tapi bisa masuk di dalam kolaborasi ini. Dan hasilnya silahkan dinikmati nanti. Yang pasti yang serunya lagi di EP gue ini atau mini album gue ini, gue akan bikin sesuatu yang berkaitan. Jadi di track 1, kan gue ada 4 track, 1, 2, 3, 4. Semua lagu ini memiliki benang merahnya atau cerita yang berhubungan. Jadi kalau lo dengerin track 1, lo harus dengerin track 2. Jadi ada ceritanya. Dari track 2 lo harus ke track 3, dari track 3 lo harus ke track 4. Dan gue akan buat semacam short movie-nya juga di video ini. Jadi gue ada semacam film pendek ya di setiap lagunya. Jadi ini kayak semacam cerita series lah. Kalau lo suka nonton film-film seri gitu ya, semacam itu. Jadi nanti akan ada ceritanya dan semua berkaitan sampai tamat. Jadi ada 4 di lagunya ini sekaligus jadi lagu. Music videonya gue akan buat semacam short movie-nya gitu. Yang pasti ceritanya itu, semua ceritanya ini berkaitan dengan sosial media. Jadi temanya di EP gue atau mini album gue ini adalah tentang sosial media. Dan gue akan bikin sebuah cerita di dalam lagu-lagu ini, dan semua memiliki keterikatan. Jadi seru banget project yang gue bikin ini. Project yang tercipta karena ide di kepala gue terlalu liar. Mungkin ya orang yang banyak bilang ide lo itu liar sekali ya. Banyak cerita di dalam proses penggarapan ini. Salah satunya gue sudah ditawarin sama label rekaman, beberapa label, nggak cuma satu, ada beberapa label. Tapi karena ada beberapa hal yang kayaknya nggak bisa diomongin di sini, akhirnya gue memilih untuk jalan sendiri. Jadi semua pengerjaan ini gue akan garap sendiri, termasuk bikin klipnya gue yang nge-produce sendiri, gue yang bikin sendiri. Karena mungkin idealis gue terlalu tinggi ya. Tapi dalam pembuatan
project ini, udah tau lah bikin klip dan lain-lain itu memerlukan budget yang cukup besar. Jadi banyak kendalanya juga yang pasti. Ya, doakan saja semoga semuanya aman-aman saja, karena kita mengerjakannya serba sendiri, yang ngedirect gua juga, yang jadi modelnya gua juga, dan dibantu oleh beberapa teman, teman-teman yang ingin mensponsori lah gitu. Misalnya, "Bang, gua ada produk A, nanti ada ya di klipnya." Bisa banget, sangat bisa sekali. Jadi bisa masuk ke dalam klipnya, nanti klipnya bakal seru banget, ceritanya unik banget, keren, tentang sosial media, yang pastinya garis besarnya tentang sosial media, ada percintaannya, ada konyol-konyolnya, seru, yang pasti seru. Boleh banget, silakan hubungi di Instagram gua, Friedi Wijaya, langsung aja DM ke sana, Friedi Wijaya. Jadi kalau bisa kita bisa bekerja sama-sama, akan sangat seru. Oke, mungkin segini dulu informasi dari gua. Jadi kemungkinan akan rilis, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, kalau nggak akhir bulan ini, mungkin bulan depan. Jadi nantikan saja update-update berikutnya. Oke, thank you teman-teman yang sudah support sampai sekarang, dan sudah ada beberapa sponsor juga yang masuk. Thank you banget untuk sponsor yang masuk, yang pasti kita akan kerjain secara maksimal. Yang pasti ini idenya liar sekali, mungkin adalah sesuatu yang fresh di dunia permusikan. Jadi nantikan saja. Thank you sekali lagi, tungguin aja update-update selanjutnya. Thank you, gua Freddy Wijaya. Sehat selalu men. Dan kalau buat teman-teman, jangan takut untuk berkarya. Berkarya itu menurut gue ya, kalau lo ingin berkarya itu cuman butuh dua hal. Yang pertama itu isi otak. Isi otak lo sangat penting banget. Lo bisa melakukan hal-hal gila, hal-hal hebat. Dan yang kedua itu lo hanya butuh satu, keberanian aja. Jadi keberanian itu sangat, sangat, sangat berperan penting dalam project yang gue kerjain ini. Jadi lo punya isi otak yang gila, lo punya ide-ide yang luar biasa, tapi kalau lo gak punya keberanian untuk hajar nih gitu, lo gak akan jalan-jalan kayak gue gini. Punya ide gila, gue punya ide, gue punya lagu, gue punya konsep yang bagus, tapi gue bukan penyanyi. Tapi gue harus mengumpulkan keberanian gue untuk nyanyi di lagu gue gitu. Karena balik lagi, saat gue ngeluarin karya, yang orang lihat ya guanya gitu, bukannya siapanya. Jadi gue butuh keberanian untuk oke, gue nyanyi. Ya oke lah, gue nyanyi. Akhirnya gue vocalizing, gue latihan vokal, gue ngeles nyanyi. Jadi agak lumayan lah nanti. Butuh keberanian. Terus butuh keberanian itu gak cuma di situ doang. Butuh keberanian untuk memulai. Gue mau bikin loh, tapi hari gini emang laku musik lo? Emang ada yang mau dengerin? Dengan konsep lo yang bikin music video lo seperti short movie ala-ala begitu, apa ada sponsor yang mau masuk? Ya ternyata ada. Gua udah dapatin beberapa sponsor. Karena balik lagi bikin ginian, kalau kita jalan sendiri budget lumayan, lumayan men, lumayan banget. Dan ternyata saat kita punya keberanian dan kita mau jalan, yang pasti isi otak lo bagus, semua bisa jalan, gue yakin. Jadi buat teman-teman yang mau memulai karirnya sebagai musisi, hajar aja, gas aja. Terus urusan laku gak laku itu bukan urusan kita men. Yang penting kita udah berusaha semampunya, sebisa apa yang kita bisa kerjakan. Gagal pun gak jadi masalah, yang penting gak ada penyesalan nanti. Misalnya lo udah ngerjain ini gagal nih, gak ada yang suka, atau gak banyak direspon, itu juga gak masalah. Yang penting lo udah melakukan. Apalagi lo akan nyesel di hari tua nanti, saat lo berpikir, coba ya kalau gue nanti bikin ini, coba ya kalau waktu muda itu gue bikin music video seperti ini, gue bikin lagu seperti ini, gue punya konsep seperti ini, gue lakukan, kenapa gue gak melakukan itu? Itu akan jadi penyesalan yang sangat luar biasa. Mendingan lo hajar aja, lo punya keberanian yang hebat untuk hajar semuanya. Oke lah, thank you intinya.